Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa atau PPPM Baitus Salam Yogyakarta menggelar upacara memperingati hari lahir Pancasila pada Kamis 1 Juni 2023. Upacara tersebut bertempat di halaman Ponpes Baitus Salam, Kemantren Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua PPPM Baitus Salam Haji Ahmad Riyadi bersyukur atas terselenggaranya upacara hari lahir Pancasila. Menurutnya, ini menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan semangat nasionalisme terhadap generasi muda LDII. Dengan tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan amanat kepada seluruh peserta upacara mengenai langkah perspektif generasi milenial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Ketua Dewan Guru Pondok Arbai Hasan mengatakan, melalui upacara tersebut, para santri dapat mengenal lebih jauh mengenai Pancasila sebagai dasar negara dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.